Lelaki Islam yang ingin berambut panjang dinasihat untuk memastikan rambut tersebut tidak boleh menyerupai wanita bagi mengelak tasyabuh kerana hukumnya haram. Pendakwah Syarizan Daud berkata tasyabuh atau lelaki menyerupai wanita dan sebaliknya adalah salah satu dosa besar dan baginda sallallahu alaihi wasallam turut melaknat perkara itu. Hukum tasyabuh ini adalah sebagai contoh seseorang bila dia melihat seseorang yang lain. Contoh seorang dia melihat lelaki yang rambut panjang tapi bila dia melihat itu dia nampak, ini perempuan, rupanya ada lelaki. Maka kerana kekeliruan itulah yang merupakan satu tasyabuh, iaitu penyerupaan yang kita nampak. Kerana ada ketikanya kita akan nampak seorang itu rambut panjang tapi panjangnya adalah gaya lelaki. Maka itu tidak dikira sebagai tasyabuh. Jadi bagi mereka yang ingin berambut panjang, contohnya khususnya bagi lelaki, maka boleh berambut sebagaimana rambut Nabi, sama ada dipanggil sebagai jumah ataupun limah ataupun wafrah. Ini antara cara ataupun gaya rambut Rasulullah SAW dan disempurnakan dengan pakaian yang menutup kepala, sama ada kopiah, serban dan juga pakaian-pakaian yang mencerminkan akhlak sebagai seorang Muslim. Terdahulu tular di media sosial mengenai seorang lelaki disuruh memakai jubah dan tudung bagi menutup kepala ketika memasuki masjid negara. Lelaki itu bagaimanapun memaklumkan dia adalah seorang lelaki yang berambut panjang, namun pengawal terbabit masih bertegas memintanya memakai pakaian yang disediakan pihak masjid. Masjid negara kemudian memohon maaf secara terbuka kepada seorang pengunjung lelaki berambut panjang yang diminta memakai tudung oleh pengawal keselamatan dalam satu rakaman video yang tular di media sosial.